Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman channel Petualangan Bungkul Joyo. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga saja teman-teman semuanya baik-baik, amin. Oke teman-teman, dalam vlog kali ini saya akan membuat vlog tentang tutorial membuat batang pule supaya berkarakter. Ini supaya pulenya nanti punya karakter bagus. Boleh menyimak video ini sampai habis. Silakan tonton sampai habis. Oke teman-teman, inilah alat yang kita butuhkan. Hanya palu yang aduh, penampilannya sangat menyedihkan. Tak apa-apa, yang penting hasilnya oke. Batang kita ketok-ketok. Oke teman-teman, kita ketok-ketok sampai merata. Baik. Getahnya putih mengalir semuanya, harus sampai ke kulit seperti ini. Cedek mas, cedek bang. Sementara cukup. Nah, kita ketok-ketok seperti ini teman-teman, sampai terluka batangnya. Dan ini nanti hasilnya akan terlihat setelah 3 bulan ke depan. Ini kambiumnya akan tumbuh, membentuk karakter baru. Nanti akan saya tunjukkan setelah dari apa ya, hasil yang sudah 3 bulan. Bentar lagi. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, subscribe-nya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen. Monggo nanti silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Nah teman-teman, seperti inilah hasil setelah 3 bulan. Mantap. Ini dulu kulitnya juga halus-halus saja ya, mulus-mulus. Tapi sekarang sudah lumayan membentuk karakter yang
unik. Oke, mantep kan hasilnya? Kalau kawan-kawan punya pule di rumah silahkan dicoba, boleh diikuti. Oke, ini akan kita terapi lagi. Masih bersama ini Mas Gudel, ini yang punya pule. Terus kita terapi ya seperti ini. Ini adalah penggayaan Iwan Medan. Wah, saya kesor Del, walaupun 3 bulan sudah kelihatan bagus, tetap saja kita program supaya nanti kedepannya 3 bulan lagi tambah bagus lagi. Yo masuk, tenang. Sing sik, anu lho Del, sik urung mambu petil. Lumayan Yus, angker bentuknya San. Cukup lumayan angker. Wangel di sawangnya malah nih San. Segini ini. Lumayan angker. Oke teman-teman, itulah tadi review tentang membuat batang pule menjadi berkarakter. Baru saja videonya kita simak bersama. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Nantikan video terbaru dari channel Petualangan Bonggol Joyo. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.